lillahi wa inna ilaihi rojiun. Kabar duka kembali datang dari industri hiburan tanah air. Pesinetron Purwaniatun alias Mbak Pur dikabarkan meninggal dunia pada Senin 23 Maret 2020. Perempuan yang dikenal sebagai perannya sebagai asisten rumah tangga di setiap sinetron ini disebut-sebut wafat pagi tadi. Sayangnya, belum diketahui pasti apa yang menyebabkan perempuan 67 tahun itu tutup usia. Sekedar mengingatkan, nama Purwaniatun melambung berkat aktingnya sebagai pembantu di setiap sinetron. Dia pun sampai mendapat julukan Simbo. Sinetron yang pernah dibintanginya antara lain Kawin Gantung, Asisten Rumah Tangga hingga Monyet Cantik dan Serigala Ganteng. Pesinetron Purwaniatun alias Mbak Pur meninggal dunia pada Senin 23 Maret 2020 akibat kanker rahim. Perempuan yang kerap berperan sebagai asisten rumah tangga itu disebut terus menurun kondisi kesehatannya setelah operasi. Pasca operasi kanker rahim akhir Januari lalu, kondisi Purwaniatun terus memburuk hingga akhirnya meninggal dunia. Vonis kanker rahim sendiri baru diketahui sekiranya akhir tahun lalu. Purwaniatun sendiri langsung meminta untuk dioperasi sesaat setelah divonis. Dia tutup usia di Rumah Sakit Mayapada, Lebak Bulus, Jakarta Selatan sekira pukul 10.33 waktu Indonesia Barat. Dapatkan update video terbaru beritaindonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya!